8 rider yang ada di depan kami ini. Di depan masih Nusantara, diikuti oleh Harif Saleh. Sudah start. Ini Mas Harif Saleh. Saya juga capek. Ayo Pak, Jum. Ayo Jum. Nih Mas Harif Saleh. Jangan ikuti cara gini, nggak bagus. Ya, saya nggak apa-apa, saya capek. Ya. Ini Mas Harif Saleh capek, otomatis harus gandul motor. Capek. Masih tinggi lagi ya, Pak? Ya, masih lumayan tinggi. Lumayan ya? Ya, ini baru seperempatnya ini. Seperempatnya ya, ada lagi banyak lagi, Pak. Yuk. Mas Harif Saleh masih perlu penyesuaian. Yang bisa nempel adalah Randy Chicken. Luar biasa penampilannya. Kami terus ada di speed 25 km per jam pada elevasi 500 mdpl. Harif Saleh sudah menyerah, tumbang. Ini Randy di belakang. Sementara yang paling depan adalah Odi Pras, Imam Arif, dan Asnan. Luar biasa penampilan Randy Chicken. Masih bisa menempel pada kilometer 26. Dengan elevasi 570 di gradien 5%. Untuk sementara Harif Saleh masih harus didorong dulu. Tadi dia sudah menyampaikan bahwa dia terlalu capek, terlalu lelah. Jadi memang harus ditarik dengan motor. Luar biasa Mas Randy, no bidon no water. Masih tanya maghribnya kapan.
man of the match ini luar biasa, Randy. Ayo, ayo. Randy harus copot. Ayo, semangat. Nih, Mas Arif Saleh didorong lagi. Kami ada di gradien 8%. Randy sudah lepas, copot. Lima rider masih bertahan. Untuk 4 rider Nusantara ini, no bidon, no water. Pertigaan kalau lurus ke arah Turgo. Masih terus ke utara. Ayo Mas, ayo. Maju Mas, maju Mas. Kita menuju pertigaan Ngepring. Mas Arif Saleh terlalu bersemangat, berusaha terus untuk menempel. Terus menuju lintasan arah jembatan Kali Boyong. Tanjakan jembatan gantung Kali Boyong. Thank you.
Setelah melewati jembatan gantung Kali Boyong menuju lintasan arah Hotel Persada. Ini satu rider yang luar biasa, ini adalah Roni dari Surabaya. Roni Surabaya juga menggunakan Polygon. Masih 4 rider. Yang bertahan di lintasan ini pada kilometer 30,5. Luar biasa penampilan Roni Surabaya ini. Masih mampu menempel peleton depan. Pras, Imam Arif, Odi, dan Roni. Kita akan melihat, saksikan apakah Roni masih terus bisa menempel. Ini adalah tanjakan pada Hotel Persada dengan gradien 9% pada elevasi 770 mdpl. Rupanya Roni sudah terlepas pada tanjakan Persada. Sebentar lagi akan finish di pertigaan arah Kaliurang dan Gua Jepang. Trio Roket Nusantara, Imam Arif, Odi Purnomo, dan Prasetyo. Akhirnya kami sampai pada lintasan ke Kaliurang. Mas Roni Surabaya. Tuh, Mas Harif Saleh. Sudah terlalu letih, jadi ikut di peleton belakang. Ada juga Mas Doni Andika dan Dri Prawata. Mas Arif, lihat. Mas Arif, jangan bareng sama saya, friend. Ini Dido dan Ruben. Siap-siap melakoni duel untuk rute Kaliurang Gua Jepang. Yeah.
akhirnya tadi sudah pada finish di sini. Wow, luar biasa ini. Inilah Arif Saleh melakukan keahliannya. Boleh. Itu susah kalau banyak ini. Ayo. Iya. Agak geser ke sini dikit. Oke. Oh, geser karena lagi. Oh, matahari ya. Para pecinta poligon. Yang gini loh, Pak. Oh, konten. Nah, story. Biar bisa. Satu kata tentang poligon. Terlalu enak, sayang. Paham. Enak ini, Pak Arif. Terbaik poligon. Luar biasa, ternyata bisa nanjak sepeda ini. Top, berfoto. Sangat mantap. Mantap. Satu kata tentang Jogja. Jogja terbaik, istimewa. Istimewa. Satu kata tentang Jogja. Jogja terbaik. Terbaik. Jogja cantik. Cantik. Terima kasih. Satu. Kami masyarakat Yogyakarta mengucapkan terima kasih TSI Malaysia. Hei mantan. Malu ya, menu ya. Oh, banyak banget ya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, liputan Goes bersama tim Terengganu Polygon Cycling. Kami berada di Gua Jepang. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan urusan baiknya. Bila mana liputan kami ada salah kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.